Selamat pagi. Saat ini kita sudah hampir sampai di Singapura. Jadi dari LA ke Singapura selama 17 jam. Saya mau cerita sedikit mengenai ekonomi apa nih? Ekonomi deluxe atau something. Jadi bedanya ya, tentu ada ini ada lightingnya seperti sini. Kebetulan saya duduk paling depan. Layarnya sedikit besar. Terus kemudian ada kakinya. Gue pakai sarung kayak gini supaya seperti pakai piyama. Ya, di Singapura ini pramugarinya. It's nice. We almost there. Kita harus pakai mask. Semuanya harus pakai mask di dalam pesawat. Pakai mask. Jadi setelah sampai di Singapura, saya akan transit 50 menit. Yang saya khawatirkan bahwa saya punya luggage tidak cukup waktu untuk di transit. Saya takut ketinggalan. Jadi untuk jaga-jaga, karena besoknya saya mau hadiri wedding, jadi saya pindahin baju yang khusus untuk wedding saya di koper bawah supaya jangan ketinggalan gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Oh, ada beberapa hal yang ditanyain waktu sebelum kita berangkat. Pertama, saya ditanyain apakah saya punya vaksin. Of course, kita harus tes 2 hari sebelumnya. Vaksinnya harus negatif 2 hari sebelumnya. Nah, saya untuk make sure, saya pakai CVS karena it's free. Cuma saya takut telat, jadi saya pergi lagi di Pasadena, bayar $75 kalau ada asuransi, health insurance. Dari situ, jadi saya 2, dan dua-duanya negatif. Tiba bersamaan juga, jadi kemarin sudah 1 hari sebelum saya berangkat sudah tiba, sudah dapat. Jadi saya tak khawatir. Yang kedua tentu adalah sudah vaksin. Jadi ini ada namanya jalur dari Filipina, dari Singapura, itu namanya vaksin apa gitu, vaksin lain. Arti saya tanya itu artinya apa? Artinya bahwa semua orang yang naik di sini harus sudah vaksin dan sudah negatif vaksin. Itu artinya begitu. Jadi kita lebih feel safe ya. Jadi orang-orang yang belum vaksin akan sulit ya untuk naik pakai pesawat via pakai free vaksin ini. Yang ketiga ditanyain adalah apakah di Bali tentu visa on arrival. Keempat adalah bahwa saya sudah punya reservation hotel di Bali, itu dilihat. Dan kelima, health insurance yang mengcover selama sebesar $2 juta. Karena saya sebenarnya punya kartu insurance, rupanya tidak cukup, jadi saya disuruh beli, jadi saya dikasih link. Dan saya beli, harganya cuma $56 sih. Jadi based daripada umur kita dan based pada berapa lama kita tinggal di Indonesia. Itu adalah, jadi itu yang saya lakukan. Sebentar juga saya akan di apa, untuk mempermudah kayaknya saya akan dijemput di Bali. Ada penjemputan, jadi memudahkan saya untuk ke imigrasi dan segalanya. Ya saya pakai sarung kayak begini nih, karena ini sebenarnya enak juga kayak piyama, jadi supaya cover di depannya juga, dan saya pikir progress juga ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya apa bedanya premium economy class dengan ekonomi. Ya, jadi harganya $300 lebih mahal dari ekonomi. Kalau dari LA ke Singapura aja ya, tambahan $300. Apa yang kita dapat? Kursinya lebih luas sedikit, ada injakan kakinya. Terus kemudian ini nih, bisa lebih gede sedikit. Jadi di premium ekonomi ini kabinnya terpisah, di belakang ada atasannya. Ini ada kurang lebih 2, ini untuk 8 kursi, sedangkan di ekonomi 9 kursi, jadi cuma beda sedikit gitu ya. Dari servisnya aku dikasih botol air,
terus dikasihkan kos kaki, dikasihkan apa, sikat gigi dengan odol, jasit. Jadi dari segi makanan juga bias, ada memang sedikit tambahan, tapi sebenarnya menurut saya makanan oke lah, tidak terlalu ini ya. Yang lebih enak bagi saya adalah bahwa aku lebih comfortable untuk bisa tidur, kaki bisa lebih ini luas ya. Itu yang menurut saya bedanya untuk premium ekonomi. Untuk jarak panjang saya sarankan iya sih, jadi bisa tidur ya. Dari saya punya tiket agak mahal nih karena memang jaraknya yang paling bagus. Total perjalanan cuma 23 jam dari LA ke Bali. Dan menurut saya itu sangat penting karena saya malas banget nunggu. Kalau satu hari 5 jam begitu untuk total penerbangan, mungkin tiketnya akan bisa lebih murah ya, jauh murah. Mungkin bisa dapat 700-800. Sedangkan saya punya karena lebih singkat, jadinya $1,800 untuk ekonomi ya. Untuk ekonomi loh ya. Jadi waktu saya order booking tiket itu, saya terus terang tidak yakin bahwa bisa terbang atau tidak, karena pada waktu itu belum dikeluarkan visa untuk turis asing. As you know, saya warga negara Amerika, jadi masih belum bisa gitu. Jadi saya agak gambling juga. Terus kedua juga saya tidak tahu berapa lama vaksinnya, apakah memungkinkan atau tidak. Puji Tuhan, setelah tanggal ini, seberangkat tanggal 16 Maret, saya dengar visa on arrival, vaksin juga tidak usah, asal kita sudah free, sudah vaksin gitu, ya, dan negatif.